Ini pula perkembangan sukan berbasikal, pelumba trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis meraih pingat perak acara 1 km ujian masa individu lelaki pada kejohanan Piala Negara-Negara UCI di Velodrome Hong Kong semalam. Pelumba berusia 24 tahun itu mencatat masa 1 minit 1.772 saat. Ketinggalan 0.998 saat di belakang pemenang pingat emas dari Jerman, Felix Grob. Pelumba Spanyol Juan Peralta membawa pulang pingat gansa manakala seorang lagi pelumba negara, Muhammad Ridwan Syahrom, menduduki tempat keempat. Muhammad Fadil adalah pemegang rekod kebangsaan dan rekod Asia dalam acara 1 km ujian masa dengan catatan 1 minit 0.305 saat pada kejohanan dunia di Berlin tahun lalu. Dia akan bersaing dalam acara Kirin hari ini dan Pecut pada esok.